Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini saya akan koreksi bayan surah Al-Kafirun dari Ibu Jaditya. Ya, bismillah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Yo, huruf sya. Perasaan kemarin udah bagus ya. Tapi coba di lebih dikonsistkan Ibu ya. Dikonsistkan lagi huruf sya. Sya shi shubash. Ya, jadi sifat dari tafasyi, ya, tafasyi dari huruf sya, coba diperdengarkan lagi. Sya, ya, huruf sya, makhrajul hurufnya sama dengan huruf ya, huruf ja, tengah lidah dinaikkan ke atas, kemudian berikan anginnya, tafasyi tadi itu, jadi menyebar anginnya ke rongga mulut. Sya, sya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bukan syaitho, tapi syaitho. Ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, jangan ragu-ragu. Huruf U tebalkan. Ya. Ul ya, ul ya. Ya, bukan kul ya, tapi ul ya ayyuhal kafirun. Ru ra ri ru tebal, huruf ra tebal. Ru ya, a ra. Ya. Selain dari sifat takrir yang ada pada huruf ra, yaitu sifat getaran lidah depan, tapi ada juga sedikit istilah pada huruf ra. Jadi a ra kafirun ra run, ya, ditebalkan. Lanjut. La. Ya, gini latihannya. Ya, dilatih-latih gitu cara mematikan huruf a. Ya. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Gitu ya. Lanjut. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum antum lidah-lidah depan tempelkan di gigi atas bagian dalam. Gigi atas bagian dalam. Antum antum antum, ya. Wala antum abiduna ma a'bud, ya. Lanjut. Wala ana abidum ma 'abadtum. Wala ana, wala ana, ya, jangan ana tapi ana. Wala ana abidum ma 'abadtum, ya. Lanjut. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Antum antum antum, ya, dekatkan ke huruf ta, dekatkan huruf ta. Lakum dinukum waliyadin. Ya, itu saja mungkin koreksi dari saya. Ya, sudah bagus alhamdulillah, tinggal sedikit-sedikit tolong diperbaiki. Ya, barakallahu fiik.